Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sahabat Nabi yang istimewa adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Menjelang wafatnya, Sayyidina Utsman ini ditemui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya unik. Sayyidina Utsman begitu gagah berani menyambut kematiannya. Mari kita simak kisah beliau dari Gus Baha yang sangat menyentuh hati kita. Selamat menyaksikan. Kayak Sayyidina Utsman, malah Sayyidina manggil lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij, jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar carosan ini sekitar duhur, duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin, kok mau dibunuh sama orang Khawarij, buat Anda keluar dari belakang. Atau kita-kita ini Anda perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora. Aku iki poso ya. Poso sunat. Jadi ngomongnya kan janggal, macam ketika ini wali kok aneh. Hubungannya apa jenengan poso sampai dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai man engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib mung janjine Nabi dijabuka bareng. Lah lucu ora kena ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabudet. Jadi ku sahabat-sahabat, mereka ku biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kuwe urip yo ora ro sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umur mung nganti 40 tahun, kuwe ro sebabe, ora ro. Kuwe aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertahannya berapa? Kan ora iso jelasno. Wong gerjek sehat gerjek urip, omongan kok ngono sepae. Lah iya, setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pinter kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita enggak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip yo ora ro sebabe, kita mati yo ora ro sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari kalah. Mulane ngendikane ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati yo wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemrotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitopi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qodai walam yasbir ala balai. Falyatub robban siwa'i wal yakhruj min tahti ardi wasama'i. Jadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Wah lara gawe manggon ndi. Diusir presiden kok iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir padha ora melok gawene. Nah diusir pangeran.